Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan baru mengenai batas maksimum penyaluran dana bagi bank umum syariah yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Di mana aturan baru tersebut tertuang dalam peraturan OJK nomor 26 tahun 2021. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan Anto Prabowo mengungkapkan bahwa kehadiran aturan ini untuk menyempurnakan kerangka manajemen resiko bagi bank umum syariah dalam mengelola resiko yang selaras dengan praktik terbaik internasional serta arah pengembangan nasional. Nantinya ketentuan ini juga membuka ruang sinergi yang lebih luas antara bank umum syariah dengan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, seperti penyaluran dana kepada organisasi sosial, kemudian penyaluran dana untuk pembangunan kawasan industri halal, dan penyaluran dana dalam rangka mendukung program pemerintah yang dijamin oleh asuransi syariah.